Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dan pendengar uh, Raja TV dan Radio Raya yang muliakan Allah SWT Alhamdulillah, puja syukur kepada Allah SWT Di pagi Jumat ini kita kembali dapat melanjutkan pelajaran kita Yaitu membahas tentang faedah-faedah Islam Yaitu membahas tentang uh, kehidupan Syaikhul Islam dan juga membantah berbagai tuduhan-tuduhan terhadap Uh, Shalul Islam Tamiyah. Salam salam Nabi kita Muhammad SAW. Salam Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mengikuti sunnah beliau, mengamalkannya serta mendakwakannya Para pesanan dar yang Allah SWT, Taala, uh, pembahasan pada kesempatan ini adalah bahwa di antara tuduhan-tuduhan yang dilayangkan atau yang disematkan kepada Syekh Islam Temia adalah bahwa di antara pembenci Syekh Islam mengatakan bahwa <coughs> hukum membangun di atas kuburan, atau baik itu masjid, ataupun tempat beribadah mereka katakan yang mengharamkan itu adalah pertama sekali adalah Ibnu Taimiyah. begitu tuduhan mereka bahwa yang mengharamkan itu hanyalah Ibnu Taimiyah. lalu mereka mengatakan bahwa uh, para sahabat, ya menurut mereka uh, tidak demi berpandang demikian baik, Profesor, kita lanjutkan bahwa uh, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yaitu tentang tuduhan kepada Saumathmia bahwa yang mengharamkan e, membangun masjid di atas kuburan atau beribadah di atas kuburan adalah e, pendapat Ibnu Taimiyah. Bahwa orang yang pertama mengharamkannya adalah Ibnu Taimiyah. Ini sebuah tuduhan yang dilayangkan kepada beliau. Ya, e, bagi para orang-orang yang terbiasa e, melakukan berbagai macam bentuk ibadah di kuburan. Ya, maka <tuh> Di sini akan kita kupas betulkah beliau e, berpendapat e, apa namanya bahwa beliau yang pertama berpendapat mengharamkan membangun kuburan atau membangun e, kubah membangun masjid dan sebagainya di atas kuburan apakah beliau yang pertama ya mengatakan hal itu atau mengenarang atau mengharamkan hal itu. Nah hal ini dituduhkan kepada beliau oleh orang-orang yang Uh, Mengagung-agungkan kuburan yang dulu, dalam kuburan orang-orang soleh mereka, ya, maka mereka mengatakan bahwa Ibnu Tamiyah adalah hua al kaul bi bina al kubur. Ya, bahwa Ibn Tamiyah adalah orang yang pertama sekali menyituskan pendapat haramnya membangun masjid di atas kuburan. Uh, hal ini di, ditulis oleh salah seorang <tuh> yang menamakan dirinya. Uh, sebahani dalam kitab beliau, al fi peminzan. Jadi, suatu kebohong-kebohongan ini, mereka katakan bahwa itu hanyalah pendapat ilmu Taimiyah dan dialah yang mendapat pertama sekali. Benarkah demikian? Tentu, hal ini bagi orang-orang yang membaca hadis-hadis Nabi SAW, atau pemilihan ayat Al-Qur'an, ya, akan tahu, ataupun membaca pandangan dan pendapat ulama, akan tahu bahwa keharaman membangun di atas kuburan bukanlah uh, pendapat ibnu Temiyah atau beliau yang pertama sekali mencetuskan pendapat tersebut maka kalau kita baca kitab kitab yang ditulis dalam setiap pendapat beliau akan uh, mengungkapkan terlebih dahulu dalil -dalil dari Al-Quran dari Sunnah Nabi SAW dan juga perkataan para sahabat Nabi maka di sini beliau menjelaskan bahwa pengagungan terhadap kuburan ya adalah salah satu penyebab terbesar terjadi kesilapan tengah umat wa huwa zari'atun wa musilatun ila ta'dhimil maqburina min dunillah Dia ada merupakan jalan yang telah membawa orang untuk mengkultuskan kuburan-kuburan, yang beribadah kepada orang-orang yang di dalam kuburan tersebut dari selain Allah. Siman terjadi pada umat sebelum kita. Ya kata beliau, faqala faqala Allah taala di mana Allah Subhanahu berfirman? Nah, ini beliau menyatakan jadi kalau kita lihat tafsiran para ulama tentang ayat ini akan kita temukan riwayat yang menjelaskan ya tentang penyebab awal terjadi kesyirikan ke di muka bumi ini yaitu surat Nuh ayat 23 sampai 24 di mana Allah Subhanahu taala mengungkapkan perkataan orang-orang yang mereka membela kesyirikan, mengkutuskan kuburan-kuburan dari orang-orang selain mereka. Wa qalu la tadharunna alihatakum mereka berkata, ini "Para kaum Nabi Nuh, ya dengan pernah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan pula kalian tinggalkan Wadda Wadda ini adalah salah satu nama dari orang-orang mereka yang sebenarnya dari oleh dan tidak pula suah, dan tidak pula yahud, dan tidak dan tidak pula yahud, dan ya'uq wa nasra. dan ya'uq dan Lalu Allah katakan waqad adallu katsiran wa dal wa la tazid adh illa dhalala. Waqad adallu katsiran wa la illa dulala. Sungguh mereka telah sesat kata Allah dengan kesesatan yang banyak dan tidaklah menambah kepada orang zalim kecuali semakin sesat. Berkata Ibnu Abbas, ya, ini riwayat disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya dalam kitab tafsir yaitu ketika menafsirkan surat Nuh. Ibn, uh, Imam Al-Bukhari membawa riwayat Ibnu Abbas Siapakah mereka tadi yang disebutkan wala tahrunna waddaw wala suwa wala yaqutha wa yaunqu wa nasra Siapakah itu? berkata Munabbas kana haulaika qauman salihin fi qaumi nuh Mereka mereka itu adalah orang-orang saleh di masa kaum Nabi Nuh. Lamamaatu akafu ala quburi. Tatkala orang-orang saleh itu meninggal, mereka beribadah di kuburan-kuburan mereka, ya, duduk ya, beritikaf di sana. Wa tala'a Ma'amadu. Patolla alimul amadu dengan berjalannya waktu masa yang lama, ya, bukan ustaz itu belum menyembah kuburan mereka. Patolla alimah amadu ini sebab awal pengkultusan terhadap para penghuni kuburan dari orang, -orang soleh tak kalah waktu berjalan lama. Patolla alimul ab dari waktu semakin berjalannya waktu, pasauwaru tamasilahum, thumma abaduhum. Jadi mereka membuat patung-patungnya atau membuat lukisan-lukisan mereka, lalu ya mereka menyembahnya. Dalam penjelasan para orang lain adalah bahwa di mana mereka, orang-orang soleh yang disebutkan dalam dari, dari, kaum Nabi Nuh ini meninggal dalam waktu yang sangat berdekatan. Sehingga kaumnya merasa sangat kehilangan orang-orang penting, orang-orang yang mereka agungkan, memuliakan. Ya. Dengan kesedihan itu, perlu waktu mereka ingin mengenang jasa ibadah mereka, ilmu mereka, tawaduknya mereka, dan seterusnya, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan untuk kaumnya, maka dengan mengenang itu mereka buatlah patungnya atau buat lukisannya. Wa nasabu ala Lalu mereka meletakkan di mana tempat-tempat duduk mereka di masjid tersebut. Ya, lalu akhirnya mereka menyembah dengan berjalannya waktu. Syaitan beransur-ansur mempengaruhi ya, anak keturunan dari orang-orang yang melakukan hal itu ya pada awalnya tidak disembah namun syaitan memberikan bisikan-bisikan kepada anak cucu mereka bahwa orang-orang tua kalian tidaklah membuat patung-patung ini atau membuat lukisan-lukisan ini ya kecuali ketika mereka dalam keadaan sulit kekeringan dan sebagainya mereka datang dan meminta hujan kepada orang-orang soleh ini Toi. Dari itulah ditanggapi oleh Syaikhul Islam Tamwakat karena aslul ibadatil ausan minta kubur. Maka sungguh awal penyembahan terhadap berhala-berhala itu awalnya adalah pengagungan terhadap kuburan. Karena itulah ya pengagungan terhadap kuburan adalah bagian daripada kebiasaan orang-orang musyrikin dan kebiasaan orang orang alkitab ya wa qad amarna min khalaqati ahli kitab ya. di mana rasul kita sallallahu wasallam memerintahkan kita untuk menyelisih orang-orang Alkitab kitab dan orang musyrikin nanti akan kita sebutkan hadis-hadisnya Kemudian adanya asumsi-asumsi sebagian orang bahwa beribadah di kuburan orang soleh atau di kuburan keramat itu lebih afdol, lebih cepat diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita lihat dalil-dalil sebenarnya dikemukakan hasil sementarnya adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mengagungkan masjid bukan kuburan. Ya. Inal fi Fisyaratil Islam Huwa Imaratul Masjid Labina Al masyahid Al Kubur. Yang ada perintahnya dalam agama Islam ini adalah yaitu memakmurkan masjid, bukan membangun ya kubah-kubah ya di atas kuburan. Lakin alladziina al tapi orang-orang yang suka mengagung-agungkan kuburan, yu'amiruna mereka mengagungkan kubah-kubah ya yang mereka bangun di atas masjid tersebut, wa masajid dan mereka meninggalkan masjid mudahatan lil musyrikin ini perbuatan yang bisa meniru perbuatan orang-orang musyrikin. Wa wa mukhalafatan lil mu'minin dan menyelisihi ya orang-orang perbuatan orang-orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya berkata, "Qul amara bil -qist. Katakan Muhammad, Tuhanku memerintahkan aku untuk berbuat keadilan. Wa aqimu wujuhakum inda masjidin. Ya, tundukkanlah wajah kalian di setiap masjid. Inda kulli masjid pada setiap masjid bukan di setiap kuburan. Wa yaqul wa lam yaqul inda kulli masyahid. Jadi dia tidak katakan Allah katakan di setiap kuburan atau kubah yang bangun kuburan ya. Kemudian juga Allah sebutkan di mana orang-orang musyrikin ya Allah kabarkan Allah ceritakan dalam Quran maka anil muskin ayakmu an rumah sajadah Allah tidaklah pantas orang-orang musyrikin itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah syahidina ala anfusim bil kufur. Dan mereka menyaksikan sendiri kekufuran atas diri mereka. Ulaika habil amalu fi ulaika habita amalu hum hum khalidun. Mereka itulah orang-orang yang terhapus amal-amal mereka dan di neraka ada tempat mereka kekal. Lalu Allah sebutkan inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yumil akhir. Wa sifat orang beriman itu adalah memakmurkan masjid, Ya, bukan berbonong bondong ke kuburan, kemudian makan-makan, beribadah, baca Quran, solat, berzikir, berselawat dan sebagainya. Inna mayak murumah sajir Allahi aman amanah bila wiyumil akhir. Ya, sesungguhnya yang mengamurkan masjid-masjid Allah adalah orang beriman dengan Allah yang hari akhir. Wa qamas salah dan melaksanakan salat. Wa atas zakah, membayarkan zakat. Wa lam yakshail Allah. Dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Fa asa'a ula'ika'ya kunu minal muhtadin. Ya, Maka mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat ayat Al Quran yang beribadah itu keutamanya di masjid. Maka disebutkanlah hadis Habul Bika Ilallah Masa Tempat yang paling mulia di muka bumi ini dan paling dicintai oleh semua adalah masjid. Bukan kuburan orang-orang soleh atau kuburan-kuburan keramat menurut pandangan sebagian masyarakat. Walamikul inna ma'ya'amuru masyahidal kubur. Ya. Allah tidak mengatakan orang yang memakmurkan kuburan, ya. Bal masyahid Di mana sebagian orang-orang yang mengagungkan kuburan ini, biasanya mereka lebih takut kepada penghuni kuburan daripada kepada Allah. Dan berharap kepada penghuni kuburan dan tidak berharap kepada Allah. Allah sebutkan lagi di mana bahwa masjid adalah tempat berdoa kepada Allah wa al masi wa annal masajida lillahi fala ma ahada dalam surat jin ayat 18 wa sungguhnya masjid-masjid itu dah milik Allah bukan milik armas bukan milik makmur apa namanya takmir masjid nah di akhir-akhir ini kita lihat ada sebagian kelompok yang lebih berkuasa atas masjid masjid ini kalau ada kaum muslimin yang lain memakai memanfaatkan untuk memakmurkannya ya, dengan ceramah, dengan muhadarah, dengan tablik, takbar dan sebagainya, mereka justru menghalang-halangi. Wa annal masjid itu milik Allah. Ya. Fala tadu ma ahada, yang kalian menyeru bersama Allah itu sesuatu pun atau seorang pun. Ya, di masjid itu tempat berdoa kepada Allah. Dan jangan di masjid kamu menyeru selain Allah. Ya. Walam yakul wa annal Tidak disebutkan bahawa Tempat kuburan-kuburan yang mulia itu milik Allah Tapi adalah masjid, adalah milik Allah Janganlah kalian berdoa Bersama kepada Allah sesuatu Meminta kepada Allah bersama yang lain Atau sesuatu yang lain Ini semuanya adalah Dalam Al-Quran, pengagungannya Yang ada penyebutan terhadap masjid Juga firman Allah SWT Di rumah-rumah yang Allah izinkan Untuk diangkat dan disebut fiha nama fiha ismu ini nama Allah ya di tempat di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebut namanya di situ yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal di mana di sana orang bertasbih pagi dan sore rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah itu orang-orang tidak dilalaikan oleh tijarah perdagangan wala bai'un jual beli dari minat Allah wa salah wa ita'iz zakah melaksanakan sholat dan membayarkan zakat baik, maka shalallahu mengatakan, berdasarkan ayat di atas ya, ulama bin nukli bittawatir sudah diketahui secara dengan nukilan yang mutawatir bal ya itu suatu ilmu yang sudah pasti dari agama islam ini bahwa rasul sallallahu alaihi Wasallam untuk umatnya adalah memakmurkan masjid dengan sholat-sholat mereka, ibadah-ibadah mereka, sholawat-sholawat mereka ya baik itu salat Jumat sholat dan lain sebagainya ya beribadah baca Al-Qur'an wala min syarali ummatihi ayyabnu ala kubur ala qabri nabiyyin wala rajulin salih nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensyariatkan kepada umatnya agar dibangunnya kuburan nabi kuburan orang saleh ya ataupun min ahli bait atau kuburan orang ahli bait wala min ghairin wala min ghairin tau kuburan selainnya itu tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan kuburan Uh, Nabi dengan dibangun uh, bangunan di situ atau kuburan-kuburan orang -kuburan soleh ataupun kuburan alul bait dan sebagainya. Ya. Tidak boleh tidak pernah Nabi menyuruhkan umatnya membangun di kuburan, tidak masjid ataupun kubur dan sebagainya. Walam yakun ahdi sallallahu alaihi wasallam masyhadun mabniun ala qabrin dan tidak ada satu pun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya kubur yang dibangun. Baik. Adapun membangun kuburan ya itu bukanlah bagian dari ajaran agama Islam padahal laisa bisahih ya dan ini bukanlah satu pandangan yang yang benar baik kemudian ya lalu baru menyebutkan ya di antaranya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang dalam mengagungkan kuburan-kuburan yang mereka enggak kuburan berkah atau kuburan keramat dan sebagainya kesenakan salat Ya, atau ada pula yang membangun masjid atau yang di, disebut membangun masjid ini uh, bisa jadi dia bangun masjid dalam bentuk bangunan atau dia jadikan sebagai tempat untuk beribadah ya. maka setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis yang mutawatir tentang larangan ya orang-orang yang gulu berlebih-lebihan dalam ya kuburan orang-orang soleh mereka pertama adalah hadis yang diwakilkan oleh sahabat Nabi Junud bin Abdullah Qala samitun nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yamu tabi khamsin. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lima hari sebelum beliau wafat. Ini adalah berarti hadis ini tidak mansukh. Hadisnya ada hadis yang diperingatkan di akhir-akhir hayatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun. Aku berlepas diri kepada Allah bahwa aku memiliki khalil dari kalian, dari kalangan kalian. Fa inna Allah qad takhadhani takhadhani khalilan. Semoga Allah telah menjadikan kamu sebagai khalil Ya, ya. kama takhadallahu Ibrahim khalilah. Semua Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Walau kuntum mutakhadhan min ummati khalilan. Kalau seandainya aku diizinkan mengambil khalil, itu sejat, sahabat sejati gitu ya. La takhadtu Abu abak Bakar khalilah. Sungguh aku akan menjadikan Abu abak sebagai khalilnya. Ala wa inna man kana qablakum kanu yataqaddu qubur anbiyaihim wa salihihim masajida. Ketahuilah. Ya, jauhilah hati-hatilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat beribadah itu masjid beribadah di sana ada itu mereka menyebutkan di sini rasulullah menyebutkan bahwa itu kebiasaan mereka orang-orang sebelum kalian kata rasulullah saw ya, itu kuburan soleh mereka kuburan para nabi mereka jadikan sebagai masjid atau tempat beribadah nah itu menunjukkan celaan Rasulullah Sallam, kemudian beliau tegaskan lagi dengan ungkapan beliau, Allah pada teteh kuburan masajidah. Ketahuilah jangan kalian membangun kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah atau membangun masjid di kuburan. Kemudian beliau katakan lagi, ini anha kum anzalik. aku melarang kalian dari melakukan hal itu. Hadis ini Imam Muslim, ya dalam sahihnya dalam kitab al-masajid itu tentang bab larangan membangun masjid di atas kuburan membangun masjid atas kuburan bukan maksudnya persis di atas kuburan itu tapi adalah di tanah perkuburan di sekitar masjid itu yang dijelaskan oleh ulama karena ada pula orang yang ber kalau membangun masjid di kuburan berarti si, si kecil begitu aja enggak ataupun ini kuburan di sini ini bangun kuburan di samp masjid sampingnya itu termasuk namanya membangun, mengambil kuburan sebagai tempat beribadah atau membangun masjid di kuburan Baik. Kemudian juga itu hadis Ibnu Jundub bin Abdullah Yaitu beliau mengatakan lima hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat itulah nasihat-nasihat terakhir beliau di antaranya adalah jangan jadikan kuburan orang saleh kalian Nabi Nabi kalian sebagai tempat beribadah tempat beribadah, ya, atau membangun masjid di kuburan mereka ini anha kum an aku mencegah kalian melarang kalian dari hal itu Kemudian dia riwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah anha qalat dan syafa anha berkata. Lama nuzila bi Rasulullah tatfiqa yatarhu khamisan 'alaih 'ala wajhihi. Ya, lama nuzila bi Rasulullah maksudnya adalah sakratul maut mendekati beliau lalu Rasulullah sallallahu menutup wajahnya dengan bajunya fa idda tamma biha kasyafaha. Kalau Rasulullah sudah lemas dibukanya lagi. Fa Faqa, faqala kadzalik, ya beliau dalam keadaan demikian lalu beliau berkata Beliau itu beliau mengatakan alal yahudi wan nasara itakhadhu qubur anbiya'i masajida. Nah, diulang lagi ini di akhir hayatnya Rasulullah SAW sebelum beliau wafat kata Aisyah beliau mengatakan ya beliau menyebutkan ini untuk melarang bahwa perbuatan-perbuatan yang sangat keji dan melarang umatnya. Laknat Allah ada orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi Nabi mereka sebagai masjid atau tempat beribadah. Maka ulama-ulama kita menjelaskan, ya kalau kita lihat pembahasan pembahasan tentang masjid atau pembahasan tentang kuburan, maka ulama malah menyebutkan tidak akan mungkin berkumpulan antara kuburan dan masjid. Kuburannya kuburan, masjid dan masjid. Maka hal-hal yang sudah terjadi, contohnya apabila ada kuburan, lalu dibangun masjid, maka masjidnya yang harus dirobohkan, ya dipindahkan, karena kuburan lebih dahulu. Jika uh, masjid lebih dahulu lalu kuburan terakhir maka kuburannya dibongkar dan dipindahkan. Karena ada sebagian masyarakat yang mewakafkan tanah untuk bangun masjid lalu dia nanti ketika meninggal berwasiat kepada anak cucunya untuk dikuburkan di dekat masjid tersebut. Ini ada dua hukum yang perlu diketahui bahwa wakaf itu dia tidak memiliki lagi wewenang untuk menjadikan kuburan atau berwasiat tentang pengguna wakaf tersebut karena dia telah serahkan kepada kaum muslimin. Yang kedua adalah dia berwasiat dengan seperti itu, tidak boleh dilaksanakan wasiatnya Karena wasiatnya adalah pertahanan dengan syariat itu agar dia dikuburkan di dekat masjid Mungkin ada asumsi agar selalu pahalanya mengalir pahala mengalir walaupun dia tidak dikubur di sana Karena ada juga asumsi masyarakat terlalu terdengar bacaan Al-Quran dan sebagainya itu. Tidak ada hal demikian Kalau seandainya Rasulullah SAW tahu bahwa berkuburan di masjid atau dekat masjid itu Lebih utama, pastilah Rasulullah SAW memberikan arahan demikian karena Rasulullah SAW sangat ingin umatnya ini selamat daripada azab neraka dan ingin umatnya untuk saling tolong menolong kebaikan kalau itu bagian dari bentuk kebaikan pasti Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya tetapi yang ada justru Rasulullah SAW melarang berkuburan di masjid atau membuat kuburan a uh, masjid di kuburan baik, itu hadis dari Aisyah Al-Anha ya, mana, mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam berbagai lafaz laknat Kemudian juga celaan dari Rasulullah SAW dalam hadis yang lain diwakkan oleh Imam Muslim juga dalam kitab masjid juga dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Semoga اللَّهُ ittakhadhu atau Ya, Semoga Allah menghancurkan orang Yahudi yang menjadi kekuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dalam riwayat Muslim lain, ya itu, itu hadis, lafadznya uh, Imam, ya lafad, uh, dari uh, Imam Bukhari dan lafadz Imam Muslim. La'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida. Ya, kalau di di hadis Aisyah berbentuk masdar la'natullah. Kalau ini la'an ya. Allah. Jadi Allah melaknat orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan, mengambil kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat beribadah atau mas, masjid. Kemudian juga hadis lain dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini berbagai apa nama istilahnya itu redaksi diriwayatkan tentang hadis ini. Dan berarti Rasulullah SAW uh, berulang-ulang bersabda tentang hal ini. Sebenarnya tadi Tunduk bila lima hari sebelum meninggalnya Rasulullah SAW meninggal juga bersabda. Kemudian Aisyah di hari-hari saat Rasulullah SAW sudah mau meninggal juga mendengar Rasulullah SAW bersabda dengan makna yang ada konteks yang sama, ya dalam konteks yang sama mencela orang menjadi kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, dan juga di sini sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan. Dan Mas'ud menyebutkan di sini, Ya, bahwa Nabi SAW bersabda, hadis ini dilakukan oleh Imam Abu uh, Ibn Abi Syaibah, kitab Jena'is, yaitu, Inna min, min nasi wahum ahya. Di antara manusia yang paling keji adalah orang yang menemui hari kiamat dan dia dalam keadaan hidup. Dan di orang keji lagi, dan kedua adalah orang yang menjadikan kubur sebagai tempat beribadah, tempat masjid, ya, sebagai masjid. Kemudian hadis lain Kana Ummu Salamah tentang Kanisa Kanisa ini adalah tempat ibadahnya umat Yahudi Nasrani di negeri Habsyah ya, Ibadahnya orang Nasrani di negeri Habsyah ketika Ummu Salama berhijrah ke sana Kemudian setelah pulang dari sana beliau pindah ke Madinah dan bertanya kepada Rasulullah SAW Wadhakar min minat tasawir Jadi mereka Ummu Salamah ini menceritakan bagaimana melihat di masjid mereka Banyak sekali foto-foto atau lukisan-lukisan ya orang-orang mereka dan nabi-nabi mereka pun mah kalau salam salam terus menjelaskan ya inna ulai ka idakan nafihim rojul soleh pamata jadi mereka mereka itu di tengah-tengah mereka bila ada orang soleh yang meninggal banau ala kubrihi masjid dan mereka menjadikan kuburannya sebagai masjid atau tempat beribadah wasawwaru fihi tilka uh, tilka suar lalu mereka melukis foto-foto mereka tersebut ya di di masjid tersebut atau menggambarnya dan atau membuat patungnya. Faulaika syirarul kata Rasulullah SAW Mereka adalah orang-orang yang sangat jelek di sisi Allah. Syirarul khalki indallahi yomakhiyam adalah manusia yang paling keji, yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat. Nah ini semua hadis-hadis yang nyata dan jelas ya, bukan umusalah apa nama apa bukan yang pertama mengatakan tentang keharaman mengkuburan di masjid atau beribadah di masjid. Hadis yang tadi diwakilkan dari Imam Bukhari, ya, itu hadis uh, Ummu Salamah tadi. Kemudian, Waqala Salam Edon Edan, dalam hadis yang lain, Allahumma beliau berdoa kepada Allah agar umatnya tidak menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah atau masjid. Atau sebagai tempat yang mereka sembah. Allahumma la taj'al al qabri wasanan thanan yu'bad. Ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ha. Allahumma la taj'al al qabri wa thanan yu'bad. Ini doa Nabi Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ishtadda ghadabullah 'ala qaumin itakhadhu qubura bi ayyi masajida. Lalu beliau tegaskan lagi, sungguh sangat besar kemarahan Allah terhadap orang-orang menjadikan -orang kubur nabi mereka sebagai tempat masjid. Jika kuburan para nabi juga boleh, apalagi kuburan selain para ambiyah. Kemudian juga ya sebagian masyarakat ketika ziarah kubur mereka makan-makan duduk-duduk dan sebagainya di kuburan atau bahkan ada yang sholat ke arah kuburan Rasulullah SAW alaihi wasallam muslim mengatakan la tusallu ilal kubur jalan salat menghadap kuburan maka di sinilah ulama juga menjelaskan tentang hukum masjid yang terdapat di dalamnya kuburan atau di pinggir keluarnya ada kuburan ya semua mereka sepakat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang haram semua mereka sepakat potongnya haram, cuman berbedanya mereka adalah sisi tentang kesahan salat mereka. Kalau menurut sebagian ulama, Imam Syafi'i dan lain para ulama yang sepakat dan pendapat beliau mengatakan salatnya sah tapi dia berdosa. Itu ada sebagian mengatakan demikian. Pendapat Imam Ahmad bahwa salatnya tidak sah. Ya. Apabila uh, kuburan tersebut berada di arah mihrabnya. Nah, itu bukan ada pula ulama merinci, kalau kuburan ada di belakang, maka hukumnya, salatnya sah tapi dia berdosa ya. ada pula yang mengatakan uh, apa, bila solatnya itu bila kuburan itu di depan maka uh, di depan tapi di luar masjid, itu adalah uh, so ada yang berpendapat solatnya tidak sah. Ya, sah apabila di dalam masjid kuburan itu, maka itu tidak sah solatnya so, itu berapa pendapat ulama tentang hukum sholat di kuburan yang ada di masjid ada kuburan di dalamnya atau di luarnya Wala tajlisu alaiha. Dan jangan pula duduk di atas kuburan. Ini kadang-kadang juga ketika ada yang meninggal, lalu dalam proses penguburan, ada juga sebagian jemaah yang tidak mengerti hukumnya, duduk di atas kuburan. Tidak boleh. Atau ketika ziarah kubur, duduk di atas kuburan, maksudnya sudah ada sekitar kuburan ya, bukan persis di atas kuburan itu benar. Ya, karena perbuatan taf tafsiran ini ditafsirkan dengan perbuatan orang Yahudi yang mereka bukan berarti langsung membangun di atas kuburan itu benar tidak di samping kiri dan kanannya belakang dan depannya itu yang dimaksud di sini duduk di sekitar kuburan maka janganlah kalian duduk di sekitar kuburan dalam tujuan maksudnya apalah untuk dalam eh, tujuan tujuannya untuk beribadah itu yang dimaksud di sini makan makan dan sebagainya hanya saja boleh berdiri di kuburan ketika umpamanya selesai uh, menguburkan pada saat proses penguburan para ulama memulakan berdiri sejenak dengan mendoakan sunnah yang diajak oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW e, menguburkan salah seorang sahabat meninggal, lalu setelah selesai, lalu Rasulullah SAW is aluli akhirmu atas bid. Fa'inahu fa al-ana fa yusal. Mohonkanlah kepada Allah untuk saudara kalian ini keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur yang sungguhnya dia sebentar lagi akan ditanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima Ini di antara hadis-hadis yang tegas dan jelas tentang yang agama yang mulia ini, ya hukum mengadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau sebagai masjid. Baik. Maka uh, dari ayat-ayat dan hadis-hadis tadi, ya jelas bagi kita bahwa itu bukan apa namanya uh, pendapat yang utamanya. Bukanlah juga itu adalah Ibn yang pertama mengadakan hukum tersebut eh uh, kemudian uh, beliau menjelaskan bahwa uh, menjadikan kubur sebagai tempat masjid banyak sekali redaksi-redaksi yang datang larangan dari Rasulullah SAW ada yang laknat ada menyebutkan daripada orang manusia atau makhluk Allah yang paling jelek atau yang paling keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besarnya kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya redaksi-redaksi yang tadi menjelaskan tentang menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Nah, di akhir-akhir ini, uh, ternyata terbongkar, ya, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian orang ketika ziarah kubur. Uh, ada yang melakukan zikir, berselawat, kemudian ada pula yang sedang memang jelas-jelas meminta kekuburan, ya kan, uh, dan sebagainya. Ada pula yang menghiasi kuburan uh, dengan bermacam bentuk hiasan, ya, kadang-kadang lebih indah pula daripada. Panggung penganten, sebuah kuburan Dan ini jelas hal-hal yang telah menyelehi Petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tentang kuburan Dan itu adalah meniru kebiasaan-kebiasaan Kaum Yahudi dan Nasrani Dan orang-orang musyrikin Baik <tuh> Itu di antara pembahasan yang menjelaskan tentang uh, hukum, ya, uh, membangun kuburan. Di sini dinukilkan pendapat para ulama, di sini, jadi tadi kan dikatakan bahwa itu adalah uh, perkantumia atau setelah kita kemukakan, dalil-dalil hadis-hadis, ya, hadis yang sekarang, perkataan para sahabat, eh, para sahabat, ketika Ibnu Umar melihat adanya tenda di atas kuburan Abdurrahman, ya itu Rahman bin Abi Bakar al Qurashi, Abdul Rahman bin Abi Bakar al Siddiq al Qurashi, ya Inzihu ya Gulam, tu itu, itu apa ini? Uh, bongkar itu kata Ibn Umar. Fa inna ma amaluhu. Ini nggak perlu diteduh-teduhi kuburan itu. Karena ada pula masyarakat membangun dalam bentuk rumah ya, rumah-rumah kecil di bangku kuburan tersebut. Ya, nah kalau di masa Ibn Umar pernah dia melihat ada orang yang memasang semacam kain untuk melindung kalau di dulu di kampung-kampung sebagai kampung saya itu ada kain putih itu segi empat di, di naungi kuburan itu Aa, gitu. Nah seperti itu mungkin ya dilihat oleh Umar ada yang melakukan hal itu inzihu ya gulam. Jadi artinya ada anak muda yang melakukan ini itu lepaskan itu bongkar itu hai gulam hai anak muda kata Nabi Umar ini. Fa'inna majudilu amalu yang itu amalannya. Tidak ada manfaatnya membangunkan rumah, istana, apapun. Ada pula sekarang ya orang-orang membeli kuburan yang sangat mahal mempersiapkan apapun kan walaupun disediakan kulkas sebagainya dalam nggak tahu ya dan jumlah yang juga sampai harganya kadang-kadang miliaran ini kan terlalu sudah menyalahi uh, tuntunan syariat yang luar biasa ini ya penyapa dan pelanggaran yang luar biasa maka Ibnu Umar mengatakan inzihu ya hulam bongkar ya tanggalkan itu Fa inna ma yudhulluhu yang akan menawinya, melindunginya nyala amalnya kata Ibnu Umar. Itu jelas. Ya, ini perkataan para sahabat. Abu Hurairah. Ya. Anna wa asa alla yadribu ala qabri fustatan. Abu Hurairah juga mengatakan berwasiat jangan sampai ada dipasang-pasang kain di atas kuburannya. Ya. Dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurradi juga menyebutkan ini, hadhil fustatid al-qubur Ya, Kain-kain yang -kain dipasang-pasang, tanda-tanda yang dipasang atas kuburan itu adalah bid'ah muhdatha. Bid'ah kata Muhammad bin Ka'ab. Jadi, ini perkataan para sahabat. Jadi, ulama-ulama berfatwa itu melihat dalil-dalil ayat Al-Quran, hadis, perkataan para sahabat. Bukan perkataan Ibn Temiyah Ya. Nah, ini. Dari Aisyah al-Anha, anha qalat, ba'da riwayatihah hadis la'anallahu al-yahuda wa'l-nasar al kubur amya Aisyah al-Anha, berkata setelah meriwayatkan hadis ya bahwa Rasulullah SAW orang Yahudi oh, bahwa sabda Rasul, setelah menyebutkan sabda Rasulullah SAW bahwa Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur Nabi dan mereka sebagai masjid falaula dzalika apa kata Aisyah falaula dzalika ya ubriza qabruhu annahu kalau bukan karena itu tentu akan dibiarkan ubriza diperlihatkan keluar kubur Rasulullah SAW itu ya terbuka gitu ya ya Gairah yang tetapi dicemaskan kata Aisyah orang menjadikan kuburan beliau sebagai tempat beribadah masjid. Nah. Maka di sini jelas ya maka kata Aisyah kenapa kuburan beliau itu dipagar di sekarang di, di masa Al-Walid bin Abdul Malik uh, Abdul Malik ya itu dipagar dengan tiga dinding kemudian dibuat oleh dia meruncing ke belakang biar orang tidak menghadap kuburan itu untuk sholat... Dan juga ada syubhat-syubhat mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkubur di mana namanya di, di, masjidnya. Tidak. Rasul SAW berkubur di kamar Aisyah dan itu rumah beliau. Ya, sampai hari ini tetap rumah beliau. Itu adalah bagian dari rumah Aisyah yang di benar Rasul wafat di rumah Aisyah. Ya, di kamarnya Aisyah anha dan beliau dikuburkan di kamar tersebut ya di mana berdasarkan sabda beliau ketika hidup didengar oleh Abu Qasid Anhu di mana saat wafatnya Rasulullah SAW para sahabat juga Uh, ingin menguburkan Rasulullah. sesuai tuntunan syariat maka di antara mereka beristihad di mana lebih utama Rasulullah dikuburkan apakah di Baqi apakah di Uhud apakah apakah di Mekah apakah di Madinah atau dibawa ke Mekah kembali maka setelah Abu Bakar Siddiq mendengar sampai hal itu Abu Bakar Siddiq membacakan hadis Nabi SAW bahwa al anbiya yudfanu haitsu yamutun ya, ya. bahwa para nabi itu dikubur di tempat dia meninggal di tempat dia meninggal maka kubur Rasulullah SAW itu bukan di masjid Nabi Wasallam. Cuman waktu masa hidup beliau, memang rumah beliau sangat dekat dengan masjid. Bahkan dindingnya berbatasan dengan masjid. Maka disebutkan kalau beliau beretikaf, beliau kadang-kadang menyulurkan kepalanya ke rumahnya, lalu Aisyah Anha menyisir rambutnya. Jadi sampai hari ini tetap tidak dianggap itu sebagian dari masjid. Tetap itu adalah di luar masjid. Makanya perluas masjid Nabawi tidak dilakukan ke arah timur. Ya, yang bagian depan dekat kubur Rasulullah SAW tidak diperluas di arah sana supaya jangan terjadi uh, apa namanya kesalahan nah, pemahaman dari kaum muslimin menganggap bahwa kubur Nabi SAW berada di masjidnya. Baik, maka Aisyah lah mengatakan kalau bukan karena demikian kata Aisyah tentulah kuburan beliau akan diberikan terbuka saja, tidak dipagar. Tapi gerohannahu khushya masjidan. Tapi takut nanti orang Kulu terhadap kubur kuburan beliau beribadah, beribadah di sana atau dijadikan sebagai tempat beribadah masjid-masjid di situ. Ini masuk menjadikan masjid tadi adalah secara umum adalah beribadah di tempat tersebut. Kemudian dari Anas Al Anhu mengatakan, kuntu usali koriba min qabrin. Jadi kata Anas, aku pernah sholat dekat dengan kuburan, dekat dengan kuburan. Para ani Omar khattab Tahu Omar kata melihatku al qabr al qabr hey, itu ada kuburan ada kuburan begitu kata Umar kepada Anas ini jelas masalah, sahabat tentang bagaimana larangan beribadah di kuburan atau dekat kuburan Taib. maka juga itu pendapat para sahabat ya tadi kita jelaskan bagaimana para ulama ulama fikih di antara seperti dari makalah madhab al hanafi ya al madhab imam abu hanifah orang-orang uh, mengikuti pendapat beliau dalam penangan ijtihad ijtihad Fura dari fikih yaitu murid beliau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan la ala qabr Jadi beliau menyebutkan bahwa tanah yang ditaruh di atas kuburan itu tidak boleh ditambah selain dari tanah yang digali dari kubur itu. Wa nakrahu Jangan sampai kuburan itu dicat. Ya, dibangun. Ayutina atau dibangun ya. au ja'ala 'indahu masjidan atau membuat masjid di sisinya au alaman atau tanda-tanda apapun saja au yaktuba 'alaihi atau ditulis-tulis di atasnya nah ini pendapatnya para ulama yang jauh sebelum Ibnu Uthaimin ya, ya jangan karena uh, kita juga tidak tahu apakah mereka-mereka yang fitnah itu tidak tahu benaran atau pura-pura tidak tahu atau karena memang fanatik dengan pendapatnya atau karena dia merasakan ada kenyamanan dengan pendapat itu dari sisi finansial dan sebagainya Allahu a'lam. Berkata Imam Syafi'i, mansyun Syafi mengatakan wa akrahu ala qabri masjid. Ayubna alal qabri masjid. Aku membenci membangun masjid di atas kuburan. Wa sawah kuburan itu harus datar. Ayo. Au alaihi wa huwa ghair ataupun uh, soal di atasnya dan kuburan itu tidak rata. Aw yusalla ataupun salat ke arah kuburan Maka Imam Syafi'i juga Menyatakan itu adalah Beliau memenci dan melarang perbuatan tersebut Salat ke arah kuburan, salat di kuburan Atau mengemasjid di dekat kuburan Itu pendapat dari Imam Syafi'i Berkata Ibn Abdul Bar Di karang ulama Al-Malikiyah Yahrumu al-Muslimin ayat takhidu kubur al-Anbiya salihin Masajidah diharamkan atas kaum muslimin menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai tempat beribadah atau masjid. Itu dari kalang ulama Malikiyah. Berkata Ibnu Qudamah, ini di kalangan ulama Hambaliyah. Wala yajuzu ittikhadul masajidi ala al-qubur. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Ya, hatta man ja'a ba'da mutammi'a mimmanawihi fadlan an muayyidihi mimma yatakun mutaqassmih hormati bi bihirma, hormati bi hormati iqtadil masajid itu bagian ulama-ulama jauh sebelum Syarhus Tammi'a lalu setelah itu bahkan ulama-ulama setelah Nutammi'a pun baik yang tidak setuju dan setuju sebagian ijtihadnya juga berpendapat bahwa haramnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid Inu Hajar Al Haitami ini seorang ulama Syafi'iyah mutakhirin terkenal. Ana atikhadu al min al kabair. Beliau punya kitab ya Az-Zawajir yang membahas tentang al kabair, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid adalah min al kabair, bagian dari dosa besar. Ya, itu pada dosa besar yang disebutkan dalam kitab beliau itu nomor 121. Ya. Nah, inilah apa namanya? pandangan para ulama, dalil Al-Quran, dalil dari hadis, lalu Katu kita mau milih pendapat siapa lagi. Ya, setelah jelas dengan jelaskan pendapat berbagai mazhab, ya, maka setelah menjelaskan ini, ya, baik perkataan Rasulullah SAW, perkataan para sahabat, para ulama-ulama, ya, apakah masih ragu, ya, uh, mengatakan bahwa Ibn Timmya itu tidak mengatakan pendapat dari sahabat dan tabi'in, tidak ada keraguan bahwa beliau adalah menukil pendapat-pendapat para sahabat, tapi ini, ya Dan Daya menyalahi ijma' para sahabat itu adalah ya, Orang-orang yang membangun kuburan, bukan beliau menyalahi ijma' para sahabat, dulu orang-orang yang membangun kuburan itulah orang-orang yang Menyelisihi ijma'nya para sahabat Bukan Taimiyah. baik, Kemudian Salat di kuburan itu ada Berapa kondisi Ya kalau salat Mayat ya Salat mayat itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW terlambat menemukan seorang wanita yang biasa menjadi petugas clean service masjid Nabi SAW lalu wafat dan Rasulullah SAW berada waktu safar. Ketika Rasulullah SAW setelah pulang menemui wanita itu meninggal bertanya Rasulullah SAW, lalu datang kuburannya lalu lalu salat menyolatkannya. Salat di kuburan untuk salat mayat ketika masih baru mayatnya dikubur itu tidak masalah. Baik. Ayat itu musalli wa yanwi hadhi salat li Yang pertama waktu kondisi yang lain adalah salat di kuburan untuk salat menghadap kuburan tersebut. Dan ini salat untuk, untuk kepada orang yang dalam kuburnya. Nah, maka ini jelas perbuatan syirik yang nyata, ya. Ini sama dengan orang berbeda kepada Allah, menyuruh kepada Allah. Maka ini adalah syirik yang besar yang dapat mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya. Dan membatalkan semua amalannya dan membuat dia kekal dalam neraka. Walakad uhi ilaika illaidhina min kabulika la'ina asyraqta la'i batana amaluk. Telah diwahyukan kepada engkau, kepada orang-orang sebelum engkau, hai Muhammad. Jika engkau berbuat syirik, bahtal semua amal amal. Walatakunan mila khasir, engkau akan masuk orang-orang merugi. Dan dia diharamkan masuk surga. Innahu mayyishik bilai fakat harma al jannata wa ma'wahun nar. Wa ma'lil zhalimina min ansar. Semuanya orang buat syirik kepada Allah, diharamkan atasnya surga. Dan tempatnya di neraka. Dan tidak akan ada seorang pun dapat mengeluarkan orang zalim itu dari neraka tersebut. Maka ibadah di kuburan yang tujuan kepada al kubur tadi sebut maka jelas syirik besar berdoa meminta dan sebagainya ya yang kedua adalah salat bukan karena orang dalam, untuk orang yang dalam kuburan tapi adalah tujuannya adalah ingin salat di tempat kuburannya menganggap wah kuburan itu uh, tempatnya berkah ya maka hal ini dalam pandang sulistemnya adalah bidah bukan syirik dia beribadah kepada Allah namun dia sengaja sholat di kuburan. Dan ini saya katakan, ini bukan cerita-cerita. Dan saya pernah di suatu pondok dan di suatu daerah, itu ada bulan-bulan tertentu yang mereka memang sholat di, di antara kuburan-kuburan itu. Sholat Isya, sholat Maghrib, ya. Ini ada suatu kegiatan yang mereka sebut dengan pada bulan Safar, ya, di suatu daerah di sana, ya. Di Sumatera Barat, terkenal. Yang mereka memang datang dari berbagai daerah, penjuru daerah, itu mereka sana nanti tidur ya, di surau-surau yang ada. Kemudian nanti mereka sholat di antara kubur-kuburan tersebut ini jelas menyelisi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menjadikan kuburan uh, tempat sholat dan jelas itu dosa besar. Uh, walaupun sholatnya untuk Allah ya bukan menyembah orang dalam kubur tersebut. kayak itu bagian dari bid'ah bukan dosa besar. Baik. Maka beliau mengatakan idza qasdar rajulu sholati 'inda ba'dil quburil anbiya' was Ada orang tujuannya salat di sisi kuburan orang soleh atau para nabi, mutabarrikan bis fitil kalbu Dengan tujuan mencari berkah dengan salat di situ, fa hadza warasul. Ini orang jelas menentang perintah Allah dan rasulnya. Wal mukhalafah lidini dan menyelisi agamanya. Waftada lam billah. Dan telah melakukan sebuah agama yang tidak pernah diberikan rekomendasi yang wahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Hanya ke, apa, kebetulan tidak sengaja. Tidak ada tujuan apa-apa ya salat dekat kuburan bukan karena beribadah kepada orang yang dalam kuburan tersebut bukan karena ingin berdoa kepadanya atau bertabaruk dengan kuburannya atau dengan orang dalam kuburan tersebut ya. Ini bagian dari bentuk yang haram. Tidak boleh ya. Kenapa? Karena fihi bil musyikin wa al adalah menyerupai perbuatan orang musyrik dan juga jalan-jalan menuju ke syi, kesyirikan. Nah, maka laisa li ahadin yusalli fil masjid allati ala al qubur, al -al tidaklah boleh seorang pun salat di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan atau sekitar kuburan. Wala lam yaqsid salat indaha, walaupun tujuannya bukan untuk salat di kuburan, bukan fala yaqbalu dhalika illa ittifaqan wal ibtigha'an. Ya fala yaqbalu dhalik la ittifaqan wal Lima fidalak min tashabbu bil musyrikin wadh-dhari'atu ila syirkin. Ya, maka tidak itu tidak dapat dibenarkan ya karena hal itu adalah menyerupai perbuatan orang musyrikin dan juga jalan membawa ke ujung kesyirikan maka oleh satu beliau di kalang para ulama Hanafi yang memang tegas eh, maaf dari kalang ulama Hanabila karena Syekh ini bermazhab bali beliau maka tegas sekali bahwa tidak boleh sama sekali salat di masjid yang dibangun dekat kuburan atau dekat kuburan ya maka beliau kata al-masjidul mabniyatu ala quburil anbiya was la sholatu fiha. Masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan orang para nabi dan orang soleh tidaklah boleh sholat di sana. Ya. Nah itu berapa penjelasan yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Ya. Nah. Uh, dan telah kita bahas ya, berapa permasalahan yang berkaitan dengan kuburan ini. Demikian yang dapat kita bahas. Ya. bahwa tadi sudah kita jelaskan juga ya bahwa kubur Nabi SAW itu bukan berada di masjidnya. Ya. Baik, demikian. Wallahu a'lam Kita kembalikan kepada al-khaymadu kita dari studio Chelsea.